Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Najib, di channel Najib Philip Video. Pada kesempatan kali ini, saya mau unboxing sebuah mesin cukur Walling. Sebelumnya, kita ngopi dulu ya. Bismillah. Kita taruh kopinya. Oke, ini dia sebuah paket mesin cukur War Regen Combo. Kita lihat dalamnya. Oke. Ini dia mesin cukur War Regen Combo nya. Ini masih yang label bubble wrap. Kita buka lagi. Nah, ini dia. Ini adalah paket mesin cukur War Regen Combo. Bisa dilihat. Penasaran ini seperti apa? Kita langsung buka ke dalam. Oh, kita mendapatkan sebuah tas. Jadi di dalam kartonnya ada tasnya lagi. Ini ada buku panduan. Buku panduannya cukup banyak ya. Ini adalah foto atau gambar dari cordet trimmer. Ini jenis-jenis guide-nya, sepatunya. Ini dari gambar buku panduan clipper-nya. Ini ada petunjuk cara-cara perbaikan sendiri, settingan-settingannya. Oke, kita tinggalkan panduannya, kita masukkan ke dalam box. Sekarang kita lihat dalamnya. Oke, ini dia tampak dalam dari War Combo Regen. Ini sudah dapat guide. Ini adalah sebuah alat untuk menyeting clipper. Ini ada baut kecilnya. Ada ukuran 1 mili, 1,5 sama 1/2. Ada oil dan sikat. Ini ada guide untuk clippernya. Ukuran 1,5 dan 4,5 mili. Warnanya putih dan abu-abu. Ada satu buah sihir. Buah USA. Ini oil lagi. Ini ada guide lagi untuk clipper ya. Ini kita mendapatkan saya dulu berapa pasang, ada 6 ya.
dari ukuran yang pertama 3 mili, ada 6 mili di nomor 2, ada 10 mili di nomor 3, nomor 4 nya ada 13 mili. Lengkap langsung ke 6 ini 19 mili, dan di nomor 8 ini 25 mili. Oke. Oke, ini dia mesinnya. Oleg. Bisa lihat. Lumayan berat. Oke, kita coba buka dalamnya untuk mengetahui produk ini ori apa tidak ori apa bukan. Kita gunakan baut ini. Pas bautnya. Oke, ternyata ini ori ya. Untuk membedakan antara yang ori atau tidak, kita bisa lihat dari warna spool atau spoolnya. Spoolnya ini berwarna merah, dan di sininya dia tidak datar dan berbentuk V atau berbentuk L. Ini. Lihat. Oke, kita tutup kembali. Sedangkan baut-bautnya oke, terbuka. Sekarang kita lihat wall hero. Ini wall hero yang digunakan untuk detailer. Nah, ini ada fungsinya untuk menyetel atau adjust. Ini nanti ditaruh seperti ini, dimasukkan seperti ini. Nah, kita untuk menyetel posisi datarnya. Jadi kalau dia lebih takut melukai kulit kepala, makanya ini ada setelannya. Safety sekali ya. Oke, ini satu set dengan obengnya. Ini adalah sikat untuk membersihkan rambut ya, kita mencukur pada bersih. Sabuk. Ini adalah Father Bruce. Nah, ini mungkin nanti membersihkan sisa-sisa rambut yang bisa di kepala. Ini bonusnya ya. Sekarang saya mau coba tes
suara, tes mesin. Oke, kita coba tes. Oke, suaranya. Ini ada adjust levelnya, berfungsi untuk pengatur lebar atau tipisnya. Lumayan halus ya suaranya. Sekarang kita mau coba nyalakan ini Wall Hero. Ini ada primer, fungsinya untuk detailer atau finishing. Nyalakan sekarang. Suaranya. Oke. Kita ini mau lagi cukur ya. Setelah ini kita mau lihat hasilnya. Untuk sesi booking-nya sampai di sini, nanti kita next langsung tes cukur bagaimana hasilnya untuk tajam atau pisahnya. Kita lihat di video nanti. Oke, kita akan coba tes sin legen, wall legen. Tadi kita udah unboxing, kita cukur langsung, praktek cukur langsung. Ini saya menggunakan guide atau sepatu ukuran 3 dengan ketebalan 10 mm atau 1 cm. Atau guys sama dua dengan ketebalan 6 ya. Guide atau clipper nomor 1 nomor 3 mm. Oke,
War Legend Hero. Terima kasih.